Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsikan satu juadah yang sangat istimewa, iaitu puding lumut. Selamat menonton. Kita biasa dengar dan makan agar-agar lumut. Tapi resipi hari ini adalah versi baru yang dinamakan puding lumut. Resipi asal juadah ini adalah daripada YouTuber Indonesia Liz Ahmadi. Tapi saya ubah suai dengan selera saya. Saya akan kongsikan tips untuk mendapatkan lumut yang kasar dan cara untuk mendapatkan puding yang tidak terpisah dia punya lumut dan agar-agar. Jom kita mula. Mula-mula kita nak masak air gula. Masukkan 1 liter air ke dalam periuk. Untuk air gula ni, saya masukkan gula kabung dan juga gula merah. Anda boleh guna gula merah saja atau campuran gula merah dengan gula nisang, gula melaka, gula kerik, sesuai selera kita. Masukkan gula putih, saya gunakan sedikit saja, 50 gram, dan sedikit garam. Masak sehingga gula larut. Tapis air gula kita. Dalam periuk yang sama, masukkan 230 ml air. Masukkan 14 gram serbuk agar-agar atau jika gunakan yang sachet, 2 sachet. Masukkan santan pekat, saya gunakan 200 ml santan pekat. Masukkan vanila. Dalam resipi lama agar-agar lumut, kita tak guna vanila. Tapi inilah bezanya, memang sedap. Masukkan air gula tadi. Kacau rata dan masukkan 2 helai daun pandan. Sementara tu kita boleh pecahkan telur 4 biji. Cara saya memang akan pecahkan telur dalam bekas kecil dulu sebelum masuk dalam mangkuk, sebab kita tak nak kalau ada telur busuk akan menjejaskan keseluruhan telur. Sekarang satukan telur yang telah kita pukul sedikit ke dalam periuk. Dan kita dah boleh mula masak. Tips untuk mendapatkan lumut yang kasar, pukul sedikit-sedikit sahaja bancuhan agar-agar ataupun puding kita. Kacau ringan-ringan je. Bila dah mendidih ni, bolehlah kita kacau kuat dan perlahankan api. Selepas mendidih, masak dulu sebentar untuk mematikan kuman-kuman bakteria di dalam telur. Kerap berlaku keracunan akibat memakan agar-agar yang mengandungi telur. Jadi, kita kena pastikan makanan yang mengandungi telur benar-benar masak. Yes.
Sekarang saya akan padamkan api. Satu lagi tips untuk memastikan agar-agar kita tidak terpisah, sejukkan sebentar adunan agar-agar sebelum dipindahkan ke dalam acuan. Sebelum pindah tu kacau sekejap-sekejap. Ini tips penting ya kalau kita tak nak agar-agar kita terpisah. Sejukkan sebentar dan lepas tu masuk dalam peti sejuk. Selepas lapis pertama tu 15 minit dalam peti sejuk, bolehlah kita buat untuk lapis kedua. Ini adalah bahan-bahannya. Masukkan 400 ml air ke dalam periuk. Masukkan 7 gram serbuk agar-agar. Masukkan 200 ml susu cair. Gula 40 gram, ini saya kurangkan ya. Kuning telur 2 biji dan juga sedikit vanila. Dan akhir sekali masukkan 25 gram butter. Lapisan ini yang menambahkan lagi premiumnya puding lumut ni. Kalau anda tak suka lapisan butter ni, anda boleh abaikan. Buat je yang lumut biasa. Tapi resepi ni memang special, anda cubalah resepi ni. Setelah mendidih seketika, bolehlah kita padamkan api. Keluarkan lapis pertama puding lumut dan cucuk-cucuk dengan garfu. Ini memastikan puding tersebut tidak terpisah antara lapis pertama dengan lapis kedua. Satu lagi tips ialah kita kena pastikan lapis kedua benar-benar panas sebelum kita curah atas lapis pertama. Dan sejukkan di dalam peti sejuk sekurang-kurangnya 2 jam. Selepas 2 hingga 3 jam, bolehlah kita keluarkan dari peti sejuk. Longgar-longgarkan tepi puding. Boleh juga cucuk dengan garfu sedikit untuk memasukkan udara supaya dia lebih mudah keluar. Gunakan pinggan yang besar. Saya gunakan pinggan besar sebab acuan saya ni besar. Alhamdulillah, cantik sangat kejadiannya. Puding lumut yang special, yang rasanya premium dan rupanya sangat cantik. Masya Allah, cantik sangat. Saya nak potong untuk lihat lapisan dalamnya. Inilah hasilnya, Masya Allah cantik sangat. Dan bahagian agar-agar lumutnya tidak terpisah, penuh dengan lumut. Saya nak rasa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia lain sikit daripada agar-agar lumut biasa. Tak ada rasa hanya telur langsung. Dan custard butter di bawah tu menambah lagi premiumnya rasa puding ni. Memang sangat sedap. Alhamdulillah, anda masih cuba resepi ni. Terima kasih kerana menonton. Sehingga bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.